Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Seza YouTube channel. Jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas mengenai Until Tomorrow Challenge yang lagi viral nih di Instagram. Di media sosial Instagram ya geng, lagi viral nih tantangan bernama Until Tomorrow Challenge. Dalam tantangan tersebut ya geng, warganet mengunggah foto dan menyematkan tagar atau caption Until Tomorrow. Tetapinya nih, foto yang diupload bukan merupakan foto terbaiknya. Postingan yang diunggah nih adalah foto yang dianggap memalukan pada dirinya sendiri, misalnya foto saat bangun tidur, foto beberapa tahun lalu, atau foto lainnya nih selama nggak melanggar ketentuan di Instagram. Foto tersebut ya hanya dipajang sampai besok harinya aja sesuai namanya Until Tomorrow Challenge. Jadi nih setelah lebih dari 24 jam foto itu harus dihapus. Tantangan ini ya geng menjadi ramai pada Sabtu 28 Maret 2020 atau saat nih virus corona mewabah dan mengharuskan orang-orang untuk tetap berada di rumah. Jadi nih tantangan tersebut bisa mengisi waktu luang dan menghilangkan rasa bosan saat berada di rumah. Ada beberapa selebritas nih yang juga mengunggah foto masa lalu mereka atau foto saat mereka bangun tidur, pasti lucu-lucu ya. Lantas bagaimana sih kalau mau ikutan dalam tantangan viral Until Tomorrow Challenge ini? Simpel aja nih tantangannya, kamu tinggal ikutin aja aturan main dalam tantangan ini. Jika kamu sedang berselancar atau men-scroll feed Instagram kamu nih dan melihat teman kamu mengunggah foto yang menyertakan caption atau hashtag Until Tomorrow, nah tinggal sukai aja foto tersebut. Nah setelah itu ya, kemungkinan besar nih netizen yang fotonya kamu sukain tadi akan mengirimkan direct message ke kamu atau DM ya. DM yang dikirimkan ke kamu nih biasanya berbunyi seperti ini nih geng. Anda menyukai unggahan saya, jadi Anda harus mengunggah foto diri Anda yang memalukan. Nah untuk captionnya sendiri diperbolehkan menulis hanya Until Tomorrow. Nah setelah mendapat pesan tersebut nih, Anda juga harus mengunggah foto memalukan dan menyertakan caption atau hashtag Until Tomorrow Challenge. Aturan yang sama nih juga terjadi ya jika ada yang menyukai foto kamu, lalu kamu mengirimkan DM untuk orang yang menyukai foto kamu. Namun tentu saja ya, karena ini hanya untuk bersenang-senang atau main-main saja mengisi waktu kebosanan ya geng, kamu yang mendapatkan DM dari netizen lain nih sebenarnya nggak wajib juga untuk mengunggah foto memalukan di feed kamu. Berikut ini ada beberapa potret selebritas nih yang mengikuti Until Tomorrow Challenge. Selebritas pertama nih ada Jessica Mila geng. Nah di sini nih Jessica Mila terlihat agak cabi nih geng, dan dikomen juga oleh Afgan Syahreza dibilangnya embul. Selebritas yang kedua nih ada Bunda Ashanti ya geng. Waduh, dia lagi pakai filter makeup nih geng. Selebritas yang ketiga nih ada Ayu Ting Ting ya. Di sini dia lagi memanyunkan mukanya nih geng. Nah itu tadi dia sedikit bahasan mengenai viralnya Until Tomorrow Challenge di Instagram dan juga beberapa potret selebritis nih yang mengikuti Until Tomorrow Challenge. Dan buat kamu yang mau komen tentang konten Until Tomorrow Challenge ini, ditunggu banget komennya di kolom bawah. Nantikan terus ya geng video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum. Jadi tantangan tersebut sebenarnya sih simpel aja nih tantangannya, kamu tinggal ikuti. Sebenarnya simpel aja nih aturannya, kamu tinggal ikutin aja aturan main dan kamu tinggal